Hello guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Kali ini aku akan membagikan suatu yang sangat menarik lagi yang ada di PUBG Mobile ya. Seperti yang kalian lihat di thumbnail dan judul video ini. Jadi di video kali ini tuh, aku akan membagikan event yang sangat menarik yang sedang ada di PUBG Mobile ya. Yaitu hadiah utamanya Vivo V15. Oke, sebelum kita lanjut videonya lebih jauh lagi, ada baiknya kalian tekan tombol like terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, sebelum itu aku mau kasih tahu kepada kalian ya, kalau di laboratorium sekarang ada skin Uzi bisa di-upgrade. Nah, skin yang ini. Oke, langsung aja kita ke inti video ini ya. Event yang sangat menarik. Event yang sangat gila-gilaan sekarang. Nah, nanti kalian akan masuk ke menu seperti ini ya. Setelah itu tekan aja terus di Ramadan Wheel. Nah, ini belum bisa ditekan ya. Ini aku tes. Nah, not available right now. Eventnya tuh masih belum mulai. Bisa kalian lihat tuh di atas tuh. Event periode 2019 bulan 5 tanggal 20 sampai 2019 bulan 6 tanggal 12. Memang sih hari ini tanggal 20, tapi lihat lagi di bawahnya informasi event. Roda putar tersedia setiap hari pada pukul 19 atau pukul 7 malam sampai dengan pukul 12 malam. Jadi untuk sekarang belum bisa. Karena ini aku recordnya jam 5 sore tadi. Oke, sekarang kita coba lihat ke peraturan eventnya ya. Gimana nih? Nah, ini dia. Pertama, roda tersedia setiap malam mulai pukul 7 hingga pukul 12 malam. Setiap pemain dapat memutar roda sekali per jam. Jumlah putaran yang tersedia diatur ulang pada jam 1 malam. Jadi maksudnya tuh jam 7 sampai jam 12 itu per jamnya kita dapat satu kali putaran. Jadi maksimal kita dapat 6 kali putaran dalam sehari. Oke, peraturan kedua, satu pemain yang beruntung setiap hari akan menerima smartphone Vivo V15. Ada total 24 perangkat untuk total 24 pemain yang beruntung. Pemain hari sebelumnya diumumkan pada pukul 1 malam setiap hari. Jadi maksudnya tuh dalam satu hari cuma ada satu pemenang ya untuk Vivo V15 ini. Jadi kalau udah ada yang dapat di hari pertama, misalnya di hari ini udah ada yang dapat, jadi kalian gak akan dapat lagi. Kalian harus tunggu besok untuk undiannya lagi. Oke, untuk peraturan ketiga, staf kami akan menghubungi pemenang dalam 7 hingga 14 hari setelah event berakhir. Jika tidak ada informasi kontak yang dikirimkan atau informasi yang salah dikirimkan, maka hadiahnya dibatalkan. Jadi kalau kalian udah dapat hadiah Vivo V15, kalian harus masukkan informasi kontak kalian ya. Di sini tempatnya. Oke, untuk peraturan keempat, dengan mengirimkan informasi pribadi, pemain setuju untuk dihubungi berdasarkan informasi itu dan hadiah akan dikirimkan ke alamat yang ditentukan. Informasi pribadi akan dihapus dalam waktu 30 hari setelah acara berakhir atau event ini berakhir. Nah, ini nih peraturan kelima. Dalam kasus khusus, mungkin ada kasus di mana tidak ada orang yang beruntung pada hari itu. Jadi mungkin ada dalam satu hari sama sekali tidak ada pemenangnya. Bahkan dari sekian banyak orang yang main, bisa jadi nggak akan ada pemenangnya dalam hari itu. Nih, bisa kalian lihat di daftar pemenang ya. Masih kosong semuanya, 20 Mei, 21 Mei, 22 Mei, 23 Mei masih kosong semuanya ya. Belum ada pemenangnya. Jadi nanti malam dimulai jam 7. Oke guys, mungkin sampai di sini untuk video kali ini.
Siapa tahu berguna kan buat kalian yang kepingin main pakai HP standar PMCU. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.